welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau tunjukin paper squishy tigiri koleksi aku. Maaf kalau aku uploadnya telat, seharusnya aku tuh upload minggu kemarin, tapi karena aku belum selesai bikin tigirinya, aku baru upload sekarang. Dan aku kan ada minta kalian untuk polling di komunitas aku, itu untuk aku upload ciri atau paper squishy surprise. Nah, jadi kalian polling lebih banyak untuk milih aku upload yang ciri dulu. Nah, kemungkinan yang surprise-nya itu, paper squishy surprise-nya itu aku upload minggu depan ya, soalnya paper squishy surprise itu aku buatnya belum jadi juga. Ya, jadi gitu deh. Oh ya, sebelum lanjut ke video ini, kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa di like dan subscribe ya. Daripada kelamaan, ayo kita mulai. Aku cuman buat 8 cigiri karena ya ribet sih buatnya gitu. Jadi satu karakter itu aku cuman buat satu warna, dan aku gak buat tutorialnya karena kalau aku bikin tutorialnya itu lebih lama gitu aku buat squishy-nya, dan aku pengen cepet kan, jadi aku gak tutorialin ya. Tapi untuk yang milih ini aku ada tutorialnya, yang mau tutorialnya lihat tutorialnya ada di sini. Jadi yang pertama itu aku mau review yang Milly dan Billy Duel ini. Kalau yang Billy ini cigiri pertama yang aku buat yang 3 dimensi. Dan Billy dan Milly Duel ini paling besar di antara cigiri-cigiri lain yang aku buat. Ini isinya kantong kresek dan ini soft banget. Oh ya, yang bilang bagus sih tapi nggak slow. Nah, standar paper squishy memang gitu guys, nggak begitu slow. Kalau nah slownya kayak gini, ini juga udah dibilang slow karena buat paper squishy itu susah untuk slow, apalagi gimana ya, pokoknya susah deh gitu. Dan nggak, itu tergantung apa ya, tergantung apa, hoki-hokian gitulah. Kalau kita buatnya lagi bagus, hoki kita, apa keberuntungan kita lagi bagus ya, slow hasilnya. Oh ya, ini depannya yang milih kayak gini kalau kalian mau buat. Jadi kalian nih, ini belakangnya. Jadi kalian nggak perlu nge-DM aku, kak foto ini dong, kak foto squishy yang ini dong ini ya. Jadi kalian nonton ini buat yang kalian pengen, buat kalian yang pengen bikin ciri. Ini dua-duanya soft banget dan slow banget. Aku suka sih. Lanjut. Selanjutnya ada Marmo Marshmallow Bear. Oh ya, ini videonya bakalan lama karena aku mau review sedetail-detailnya biar kalian gak ada yang nanya lagi kayak ya gitu deh. Jadi yang suka marah-marah videonya lama gak usah ditonton ya. Oke. Nah, ini isinya kantong kresek. Ini juga isinya kantong kresek, tapi aku gak tahu aku udah bilang apa belum. Walaupun isinya sama-sama kantong kresek, teksturnya beda banget. Ini lebih soft gitu. Kalau ini mencetnya perlu sedikit tenaga. Tapi ini beda, kayak pas aku awal-awal buat banget, ini gak bisa dipencet sama sekali. Tapi sekarang udah lumayan bisa dipencet gitu. Dan ini tidak slow. Dan ini depannya, kalian kalau mau bikin juga bisa screenshot. Pinggir-pinggirnya putih polos, belakangnya gini. Ini ada buntutnya gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Chigiri Lollipop Girl. Nah, Chigiri Lollipop Girl.
Aku butuh bantuan Google karena aku nggak bisa ngucapin grow. Kayak kadang bisa, kadang nggak bisa gitu. Jadi maaf ya kalau aku salah nyebutinnya. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalian ada yang saran gitu untuk aku bikin video yang ada subtitlenya? Nah, aku nggak bisa bahasa Inggris. Biasa kalau di Google kan bisa diterjemahin, tapi Google biasanya ngeterjemahnya itu kadang suka gimana gitu, beda arti. Oke guys, kita serius review ini. Nah, ini depannya ini warna ungu. Sampingnya screenshot cheese crack. Nah, ini belakangnya. Ini isinya kantong kresek, tapi mungkin aku kepadatan ngisinya. Ini keras banget. Dan enggak ada pop up Samsung gitu. Itu kayak enggak balik lagi gitu. Wow, ini slow banget. Padahal ini gagal sih karena enggak balik lagi. Ini tidak enak dipencet sama sekali. Jadi kita lanjut ke cigiri yang selanjutnya. Selanjutnya ada Harajuku Bear. Ini aku buat yang warna Tosca. Aku suka banget sih warna Tosca, soalnya cantik gitu kan. Ini depannya, samping-sampingnya, belakangnya. Ini paling simple sih menurut aku di antara cigiri lain, soalnya polos. Terus buntutnya warna pink. Pencet. Ini kantong kresek tapi soft. Ini soft tapi kayak kurang isi gitu loh. Maaf ya bad lighting, soalnya ini udah mendung, pengen hujan gitu. Ini enak banget dipencet. Oke, lanjut. Selanjutnya ada mic pen. Ini aku buat yang belang gitu. Itu kan belang-belang gitu. Ini aslinya nggak ada putih-putihnya ya guys, tapi aku kurang suka, jadi aku tambahin putih-putih gitu deh di matanya. Depannya, samping-sampingnya, ini paling ribet sih karena samping-samping yang itu punya motif juga untuk kayak ini nyambung ke belakang. Oh ya, belakangnya cute banget, ada buntutnya. Nah, ini sampingnya kurang apa ya, kurang pas, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, gini tuh, pencet. Ini isinya juga kresek. Ini tapi kayaknya kreseknya kepadatan, kebanyakan. Serba salah ya guys, yang ini kayak kekurangan isi, yang ini kepadatan. Tapi ini enak banget dipencet ya. Lanjut. Selanjutnya ada Angel Bunny yang aku buat yang warna kuning. Sebenarnya aku suka Angel Bunny yang warna pink, tapi aku pikir Milly Duel kan udah warna pink. Aku nggak mau ada double warna pink gitu. Ini kenapa ada rambut? Nah, pencet. Sebelum pencet, aku tunjukin dulu ini depannya, samping-sampingnya, belakangnya ada sayap, ini ada buntutnya, belakangnya kayak kue gitu kan. Pencet. Ini juga padat banget dan isinya kresek. Tidak terlalu enak dipencet, tapi it's okay, no problem. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada
Foxy Fox, aku buat warna oranye karena kalau yang warna lain itu aku udah buat semua. Sebenarnya kayak ada warna rainbow, warna galaksi, tapi aku nggak bisa buat warna kayak gitu. Karena ribet aja gitu menurut aku ya. Ini isinya Dacron, kayak Foxy Fox ini aja yang Dacron isinya. Ini soft karena isinya Dacron tapi kurang slow. Oh iya, aku lupa tunjukin, ini depannya kok kayak miring gitu ya, tapi tidak apa-apa. Belakangnya, samping-sampingnya, pencet. Kalau isi Dacron enak banget untuk dipencet, tapi ya gitu, kurang slow. Ya, jadi segini dulu video apa tunjukin cigiri koleksi aku. Aku tidak ada bermaksud pamer sama sekali, guys. Ya apa sih yang aku pamerin, kan? Ini cuman untuk seru-seruan, untuk konten, untuk bantu kalian yang pengen buat juga, kan? Dan ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.